Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan berubah untuk selamanya. Seia sekata cinta. Untuk apa harta dunia bila tak ada cinta yang menyerta? Masyhur dan semua kejayaan tak cukup buat kita bahagia. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rega Dempat di sini. Apa kabar kalian semuanya? Subreaker Akiu dimanapun kalian berada. Yes, betul sekali. Hari ini yang pasti nih ya, yang pasti nih yang lagi nonton video ini, yang lagi klik video ini pasti lagi happy dan bahagia banget. Betul sekali. Dalam keadaan sehat walafiat. Ya, iya, iya kan. Hari ini sekali seumur hidup nih buat betul. Kalian semuanya. Seperti, aduh, seperti judul lagu, sekali seumur hidup. Ini sekali. Gila sih lagu Lesti yang satu ini. Betul sekali, sekali ini. Seumur hidup ini best. Best. Semua lagu Lesti ini best. Tapi ya, ini sih memang karya terbaru ya, paling ya, belum ya terakhir yang paling baru yang lagu ini. Iya, terbaru ini. Ya, kan? Ya, sekali seumur hidup. Iya dong. Memang aduh kalau lagu-lagunya Lesti ya, best deh aku ya. Betul sekali. Semua dari awal tuh gue dengerin dari, sih cuma biar enggak ngikutin aku dengerin ya, semuanya lagu-lagunya. Tapi kali ini lagu Sekali Seumur Hidup enggak dinyanyiin sama Lesti. Tapi dinyanyiin sama Selvie Amma. Ratu Cengkok. Ratu Cengkok kita. Seperti apa ini lagunya dibawain sama Selvie? Oh, oh. Sekali seumur hidup seperti apa? Apakah dirobrak abrik sama Selvie atau? Masuk aja kita contohin aja deh. Selvie ya mas, sekali seumur hidup. Tapi ini juga dilakuin cuma sekali seumur hidup. Subrek yeah, channel ini. Langsung aja yuk Selvie. Sekali seumur hidup. Selvie ya. Ini orkestra gitu ya. Ini ya, Indonesia lagi hobi banget sama lampu-lampu deh. Ya. Kayaknya karena lampu baru kali ya. Udah lama, oh, udah lama ya. Baru dari mana dia? Soalnya sering banget dipakai kan lampu-lampu belakangan ini. Dari apa-apa zaman dia ada. Belakangan ini memang, sering banget dipakai kan. Iya, tapi kalau dulu memang di event spesial misalnya kayak grand final atau oh, apa, lalu sekarang udah sering dipakai gitu. Ini aku suka banget aku sampai ini dibikin orkestra ya. Miwa. Oh. Apa Selvie ini feel dangdutnya tuh lebih kental gitu. Iya. Iya kan? Feel dangdutnya ini berarti dari dangdut awal kau hadirkan dalam mimpi dari dalam. Nah, di situ dangdut banget, dangdut banget. Aduh. Mampus. Teriakan orang-orang. Gila ini, Selvita rame ini. Buat kali ini yang teriak. Oh. Aduh, suara Selvinya tidak terdengar. Kalah iya, sama teriakan kalian semuanya. Betul, bestie. Tapi enak sih dari cengkoknya. Ada. Tadi ada, aduh part mana ya yang di cengkok gitu ada itu kan kau hadir pak bacaku ingin jatuhnya gimana lah gitulah ya kau cengkoknya dangdut banget ya yeah.
lantangnya di situ. Di situ memang aransemennya dibikin part yang kayak apa namanya? Staccato-nya. Staccato aja terus kayak dung dung gitu ya. kayak buat naik gitu loh ya sih. Dan Selfie juga nyanyiinnya sekali dengan power ya. Seumur hidup. Benar tegas ya. Aduh. Oh, kan benar kan? Iya kan, penekanan-penekanannya tak cukup membuat kita. Aku sukanya Selfie ini sekali apa untuk berdunia. Kayak hal yang menurut kita enggak perlu cengkok terus dia bikin tapi enak gitu ya, kan enggak sih? Iya. Aduh. Emang kalau Ceko dangdut tuh di lagu ini ya, Selfie nyanyinya Lesti kan gak terlalu dangdut ya, Iya, di lagu ini ya. Di lagu ini memang emang caranya Lesti itu gitu ya kan. Ya, Lesti itu main kerasanya rasanya. Aduh, juara. Nah, Selfie ini tuh selain rasanya ditambahin cengkok dangdut yang benar dangdut cengkok itu. Ya kan? Harus mainin apa? Baru kita bilang dangdutin cengko. Itu part itu enak ngegong. Sama alat semennya, aduh, yes, best. Ngegong banget di sini ngegong nih. Mampuy, Selfie. Aduh, gimana ya? Selfie tuh enak banget kalau mau nyengkok. Ini lak-lakannya beda deh kayaknya. Ya, kalau orang keritingnya 5, dia keritingnya 20. Bukan lagi. Kita suaranya keriting. Lak-lakannya beda sama manusia normal kayaknya nih. Banyak banget ini. Setelah ref pertama masuk ke ref kedua, di sini benar-benar diobrak-abrik. Tapi memang setiap penampilan Selfie yang aku tunggu tuh kayak improve cengkoknya dia. Improve cengkoknya sama main dia sering mainin nada-nada di atas. Nah, karena range-nya Selfie ini lumayan lebar. Yes, betul sekali. Kekuatannya Selfie ini selain cengkok dan nada-nada tingginya oke banget. Yes. Jadi dipakai banget sama dia. Kelebihan suaranya dia itu lagu-lagu kayak ini makanan ya Selfie sih. Betul. Lagu-lagu yang nada-nada tinggi yang main cengkok. Nah, itulah ya kan? Selepek buat Selfie. Yeah. Turun sedikit tapi okay. It's okay. Luar biasa. Luar biasa benar-benar seperti aku tadi bilang dia di ujung itu dari ref kedua. Pokoknya ref kedua ya, dia mulai berakrobat. Yes. Di situ yes. Dia keluarkan semua kemampuannya dia. Dan itu memang yang ditunggu-tunggu semuaku. Aku sukanya sih ya kalau aku Selfie ini ya. Ini lagu ini tuh buat keluar dari Lesti itu susah. Nah, banget. Itu dia. Ini lagu ini karakternya banyak banget sih lagu Lesti, emang Lesti banget ya, gitu. Apa aja kalau udah bagian yang sekali seumur hidup itu banyak tuh orang susah banget buat keluar dari caranya keluar, Lesti. Betul serius sekali kebawa gitu ya caranya Lesti. Caranya Lesti di situ tuh memang sekali seumur hidup.
Iya kan? Itu susah buat keluar. Tapi ini selfie keluar dari Lesti, gayanya selfie aja, cengkoknya selfie juga gitu. Lesti sama Selfie sih memang nggak bisa dibandingin sih ya. Nggak bisa guys, mereka sama-sama bagus, punya sama-sama karakter. Sama-sama punya karakter yang beda gitu. Iya, makanya kan fansnya banyak yang, bagusan ini. Buat aku nih ya, buat kita nih ya, dua orang ini nggak bisa dibandingin. Dua-duanya punya kelebihan, punya kekurangan sendiri-sendiri. Bagusnya siapa, itu selera kalian masing-masing. Kayak makanan, misalnya aku suka ketoprak, aku suka gado-gado gitu kan. Kayak gitulah ya wey. Pasti dua orang ini memang calon diva Indonesia. Bukan lagi ini the next diva dangdut banget nih. Next ke depan nih. Ini bakal jadi kayak Ikke Nurjanah. Betul sekali, kayak Ikke. Jadi kayak siapa lagi nih? Christina. Christina. Diva-diva dangdut gitu ya. Ini kita akan tunggu lagi nih lagu-lagu selanjutnya. Betul, ada lagu apa baik kira-kira ya, kalau juga penasaran. Kita juga penasaran sih lagu apa yang bakal kita reaksi nih. Iya, apa yang kira-kira ya. Kalau ya subscribe channel ini dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.